sobat laser. The Wanderer kali ini akan menampilkan video base breakdown strategi town hall 8 satellite VaHoLo. Seperti yang bisa sobat lihat, ketiga air defense terletak di tengah base, jadi strategi ini cocok untuk digunakan. Oke, sekarang akan saya uraikan step by step dari rencana attack-nya. Pertama-tama, hancurkan kanan di 4 sudut dengan balon. Tujuannya adalah selain mengurangi porsi defense, kita juga mengecek apakah ada Tesla di sekitar area-area tersebut. Kemudian, hancurkan bangunan di sisi kiri dan kanan ini dengan minion. Setelah itu, kirim golem ke archer tower ini dan yang di sini. Lalu drop izzat untuk menghancurkan bangunan-bangunan ini. Setelah mereka sibuk, kirim masing-masing dua hawk untuk menghancurkan mortar yang ini dan yang di sini. Tujuannya adalah untuk mencegah wall breaker menghancurkan wall ini karena kita ingin menghancurkan wall yang ada di sebelah sini. Oke, langkah selanjutnya, ketika sisi keluar dan menyerang golem di sebelah sini, drop poison di sini. Lalu drop dua wizard untuk menghantam mereka, kemudian drop red spell di area ini. Lanjutkan dengan mengirim wall breaker untuk menghancurkan wall di sebelah sini. Setelah wall terbuka, drop king lalu pak kiri. Dan kita siapkan healing spell untuk mereka ketika sudah dibutuhkan. Nah, kita kirim balon untuk menghancurkan archer tower dan wizard tower di area yang sudah tidak ada air defense-nya. Jadi, untuk healing spell dan balon, drop di area dimana kita lihat itu sudah dibutuhkan. Oke sobat, seperti itulah rencana attack-nya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Valkfinger mengeksekusi rencana tersebut. Dan selamat menikmati musiknya ya. Oke sobat, itulah tadi yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi.